Assalamualaikum. Hari ini kita akan masak biji kuruh. Ini biji kuruh biasanya kita beli di pasar tradisional. Nanti kita panaskan dulu dengan beri air panas. Kita rendam sebentar di air panas. Lalu akan kita buang airnya. Bawang putih, kunyit, garam, gula, dan penyedap rasa. Tambahkan tomat dan bawang merah iris. Ini bumbunya langsung akan kita campur dengan biji kurunya, tidak usah ditumis. Langsung kita campur dengan bumbunya. Kita campur dengan bumbunya. Langsung kita tambahkan air, kita rebus dulu bersama bumbunya. Kita tunggu sampai empuk ya, sampai agak saat bumbunya meresap, baru nanti akan kita tambahkan minyak. Terakhir kita tambahkan minyak. Kita tambahkan minyak ya. Kurunya kita tambah minyak. Ini cara masak biji kuruh.